Tidak ada liga, Kalimas Paruga kok tetap menjalani latihan keras? Mungkin kalau bicara keras, kita bukan latihan keras kalau saya nyebutnya. Mungkin ini kita lebih ke condong jaga stamina, jaga kondisi fisik, terus yang ketiga yang paling penting ball feeling, biar sentuhan bolanya nggak hilang. Terutama kita kan mungkin latihan cuma seminggu sekali, apalagi kita sempat rehat hampir beberapa bulan. Setelah pandemi kita off hampir berbulan-bulan. Nah, di sini mungkin kita baru jalan 2 bulan 3 bulan latihan. Makanya kita banyak di sentuhan bola. Masalah itu ada 3 atau enggak? Kan kapan hari ada wacana insyaallah liga Februari diputar. Mau
makanya kami jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Meskipun pemain kita yang hadir tidak semuanya lengkap bisa datang. Tuh. Materi latihan malam ini apa, Coach? Mungkin untuk latihan malam ini kita fokuskan di koordinasi. Ada sedikit strength, ada eksplosif. Mungkin enggak sampai 5%, hanya beberapa persen aja. Dan juga dia tetap ada sentuhan dengan bola, itu wajib. Dan di tengah-tengah pertengahan kita kasih 3 lawan 3. Mungkin di situ kita pengin pemain sedikit berimprovisasi biar kreativitasnya berkembang. Itu aja. Kayaknya ada beberapa pemain dari luar Kalimat. Kalau masalah itu sih kita welcome. Siapapun yang mau gabung latihan, yang mau belajar bareng tentunya, misal kami selalu welcome. Asalkan mereka mengikuti aturan kita, paling enggak disiplin mulai dari kaki harus panjang, jersey yang dipakai, sepatu yang dipakai, dan terutama attitude. Oke, terima kasih banyak, Coach. Sama-sama.